kesalahan yang selalu kamu orang lakukan jika kamu orang apply loan dan menyebabkan loan kamu orang itu selalu reject? First, paling pertama kali adalah driving license. IC seperti biasa semua orang memiliki IC, tetapi driving license tak semua orang memiliki driving license. Saya nak beritahu kamu orang, hanya dua bank saja yang membenarkan tanpa driving license, iaitu AmBank dan Bank Rakyat. Tetapi kalau Bank Rakyat, dia perlukan gaji kamu orang tu 6 bulan ke atas. Tetapi AmBank, dia perlukan seorang penjamin, penjamin yang mempunyai driving license. Penjamin haruslah ibu bapa, anak, adik, beradik ataupun suami isteri. Yang kedua, berkenaan dengan slip gaji pula. Pastikan dia punya gross ataupun sebelum potongan KWSP ataupun EPF tu, pastikanlah RM3,000 ke atas. Okay? Jadi jika semua ni tak cukup ataupun tidak menepati syarat-syarat bank, sediakan penjamin. Penjamin tidak boleh jiran sebelah. Diingatkan lagi sekali, tidak boleh jiran sebelah, rakan sekerja, jiran sebelah, rakan sekerja ataupun makcik yang menjual nasi lemak yang kamu orang selalu beli nasi lemak dengannya. Tidak boleh. Penjamin hanya dibenarkan ibu bapa yang sah, bukan ibu tiri, mak tiri, ayah tiri, tidak mau. Dia mestilah ibu bapa yang sah, anak yang sah, isteri yang sah. Okey? Isteri dan suami yang sah. Jadi kalau slip gaji tu tidak cun, kita downgrade pergi Proton ataupun Pro 2. Tapi kalau tidak juga cun, kamu orang tu boleh mendapatkan penjamin. Jadi yang government hanyalah memerlukan 3 bulan payslip, EC form, EC form, IC dan driving license. Itu government sangat senang untuk apply loan. Jadi kesalahan yang ketiga yang selalu kamu orang lakukan adalah belum bekerja selama setahun dah nak apply loan. Kesalahan yang keempat yang selalu membuatkan loan kamu orang tu kena reject adalah orang yang gaji cash dan dia pemalas nak masukkan gaji ke dalam bank. EPF adalah kamu orang tidak online kan EPF kamu orang tu, dan menyebabkan saya sebaiknya terpaksa ajar dari A sampai Z. Please online kan EPF kamu orang tu supaya boleh print saja bila sampai ke showroom. Jadi semua kesalahan yang selalu kamu orang buat itu saya sudah senaraikan kepada kamu orang. Sama ada kamu orang nak ikut atau tidak, terpulang kepada diri masing-masing. Mana satu yang kamu orang nak ikut, ikutlah, tetapi paling terbaik kamu ikut, sebab inilah yang selalu Tiff lakukan sempanjang Tiff berkarier sebagai seorang jurujual Isuzu. Jadi ikutlah apa yang Tiff cakap, ikutlah. Tak rugi pun kalau kamu orang ikut tu. Malah kamu orang akan mendapatkan keuntungan tu dengan memiliki kereta idaman yang betul.